melangkah ke depan dengan lutut, 3 langkah ke depan. Tangan diputar dari luar ke dalam. Ambil golok dengan posisi berdiri menggunakan lutut kanan. Tangan kanan memegang golok, tangan kiri terbuka di depan dada. Melakukan langkah ke belakang sebanyak 3 langkah, diawali dengan langkah silang kiri ke belakang. Kuda-kuda tengah. Dan silang kiri belakang. Pasang satu kaki, lutut kanan diangkat. Kuda-kuda kanan depan, posisi kaki serong ke belakang. Dilanjutkan tebang keluar. Tebang dalam. Diikuti 2 langkah ke depan. Balik badan. Posisi terakhir, kanan di depan. Lakukan tebang keluar. Kaki kanan merapat, buka kanan. Diikuti tusukan dengan kuda-kuda depan. Melangkah berputar balik. Dengan tebang luar, kuda-kuda tengah. Tebang gantung kaki kanan, tangan kiri diangkat ke atas.